Yo, what's up guys? Balik lagi dengan siapa di mana? Dengan JMF Kreatif di sini. Ciao. Asik. Yo, jadi udah lama gak bikin YouTube ya? Baru 2 hari yang lalu sih. Nggak kita nge-YouTube apa sih? Kemarin tuh ngebahas tentang apa ya? Lupa nih. Oh, kemarin kita bikin Word. Lupa saya. Jadi sekarang kita nggak mau ngelanjutin Word-nya, jadi kita mau bikin mau ngebahas tentang fosil. Aduh. Ada yang tahu fosil itu apa? Apaan tuh? Keren banget. Udah isi kayak gitu sekarang ya. Jadi kalau fosil di dunia nyata itu sisa dari organisme ya yang membatu karena telah melalui berbagai proses kimiawi dan fisika. Asik. Terus fosil sendiri itu punya fungsi untuk ini ya, untuk menentukan umur relatif suatu batuan. Asik. Mengetahui evolusi makhluk hidup. Waduh. Kok saya jadi belajar sejarah ini. Kita langsung bahas aja ya ke fosil. Fosil Growtopia. Fosil adalah sebuah item sekali pakai yang dirilis pada saat Jurassic Park update. Ini item ini hanya bisa didapat dengan cara mukul fosil rock atau batu lain yang bermotif seperti deep rock, boulder, Mars rock dan asteroid. Jadi bahan-bahan yang digunain untuk apa namanya untuk fosil rock ini, yang pertama itu ada rock hammer ya. Kalian harus punya rock hammer dulu. Terus yang kedua itu ada rock chisel. Dan kalau kalian mau dapat fosil yang harganya lebih mahal, kalian perlu fosil brass. Nanti kita langsung cobain ya. Jadi di sini kita udah ada fosil ya. Kita udah dapat fosilnya. Bentar guys. Sebenarnya kalau untuk dapetin fosil ini kurang tahu juga kayak gimana ya. Tapi kalau ngeliat dari forum-forumnya itu katanya harus ada banyak orang yang datang ke word kita, kita bakal dapat fosil kayak gitu. Makanya kadang ada beberapa word kalau kita ke buy apa segala macam gitu, buy devil atau segala macamnya, pasti ada biasanya kita di link gitu. Masuk ke portal berikutnya, masuk ke pintu berikutnya, baru masuk ke tujuan yang kita mau. Karena apa? Karena semakin banyak orang datang, semakin banyak fosil yang bisa didapat kayak gitu, guys. Cara ngedapetin fosil salah satunya kayak gitu. Dan kalau nggak salah juga ada yang bilang kalau untuk dapetin fosil selanjutnya itu untuk apa namanya? Untuk dapetin fosil itu bisa kita dengan diam di world-nya itu yang lama gitu. Katanya gitu, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi kalau untuk yang datang banyak itu pasti ya. Karena kan kayak dulu word yang untuk ngedapetin grow token kan harus rame wordnya. Dulu kayak gitu. Jadi fosil juga sama, harus rame orang baru bisa dapat fosil. Jadi dari rock ini kita udah dapat satu fosil ya. Cuman satu doang sih tapi gak apa. Untungnya ya, karena ada satu fosil ini jadi kita langsung bikin videonya. Karena apa? Aku mau ngasih tahu kalian tentang gimana sih cara ngedapetin fosil, terus ngejualnya itu kayak gimana. Fosil itu murah apa mahal gak sih, profit gak sih dapatnya kayak gitu loh. Kita langsung gini aja ya, kita langsung mulai aja. Cara ngedapetin fosil itu yang pertama itu kita pukul pakai rock hammer. Kita pukul pakai rock hammer dulu ya guys ya. Nanti pokoknya sampai muncul notif kayak gini. Coba kita pukul dulu ya, pelan-pelan aja slow aja. Karena takut. Oh ya, nah sampai ini ya, sampai dapat informasi kayak gini. Kalian jangan langsung pukul ngebreak kayak ngebreak gitu, jangan langsung mukul kayak gitu ya. Karena apa? Karena kalau kalian ngebreak langsung fosilnya bisa hilang, makanya harus pelan-pelan gitu. Nah yang kedua itu yang kita butuhin itu namanya rock chisel guys. Rock chisel ini kita break aja pokoknya sampai langsung hancur ya. Oh sebentar, maaf. Ternyata belum keklik guys. Maaf. Oh iya, dah. Kita langsung ancurin aja. Kita langsung ancurin. Kenapa kita pakai rock chisel? Karena kalau kita pakai hand doang itu nggak bakal bisa.
pasti apa namanya fosilnya bakal hilang kayak gitu. Jadi ini kegunaannya buat itu juga, buat mukul fosil tuh, buat ngeluarin fosilnya dari apa namanya, dari rocknya. Kalian bisa bikin rock chisel ini pakai arrow placard sheet sama tiny block sheet. Kalian bisa bikin juga. Ini harganya. Oh, kalian kalau mau bikin apa namanya polis fosil. Oh ya, jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu ya. Fosil ini dapat diubah menjadi polis fosil. Nah, menggunakan fosil beras ini. Ini ya guys ya. Tapi fosil harus dalam kondisi segar, tidak pernah disentuh oleh player lain dan tidak membelinya. Apa maksudnya? Jadi waktu kita nge-break ini, kita udah hancurin semua dalam posisi kayak gini ini. Kita enggak boleh ambil ya. Untuk ngerubah dia jadi fosil itu kita apa polis fosil itu kita enggak boleh ngambil ini. Jadi kita diamin aja di sini dan kita klik tuh, langsung jadi polis fosil. Nah, polis fosil ini punya harga yang lumayan ya. Kita bisa langsung aja ke buy fosil. Sambil buka jajan ya. Maaf. Jadi kita santuy aja, kita sambil makan-makan ya kita. Tadi kita sambil makan-makan aja ya guys ya. Sambil makan jajan menikmati apa namanya? Menikmati apa? Menikmati permainannya sih. Jadi langsung kita lihat harganya. Jadi langsung kita lihat harganya guys ya. Aku juga kurang tahu benernya kegunaan fosil ini buat apa kalau di game Grotopia. Tapi lumayan banyak yang nyari sih. Harga-harganya bakal aku kasih tahu juga. Fosil beras itu 3-5 per WL, 1 WL harganya. Rock hammer itu 100-200 per WL. Rock chisel 15-25 per WL. Murah sih ini. Cuman ngedapetinnya itu agak lama bener. Bener-bener lama sih ngedapetinnya. Karena gak, kalau mau farming rock sih, apa, farming fosil sih gak disaranin ya. Karena itu juga kalau worldnya rame ya, ya bagus baru bisa dapat fosil. Tapi kalau gak rame ya udah, gak nunggunya nggak pasti untuk dapetin fosilnya. Jadi unpolished fosil itu harganya 6-8 WL. Banyak yang jual 6 WL, 5 WL kayak gitu. Nah, kalau yang udah di fosil 15-16 WL harganya. Oh, ini price lama di. Jadi 13-14 ya. Jadi lumayan gimana ya? Lumayan untung juga bener ya, karena cuma ngeluarin berapa? Paling ngeluarin 3 WL doang, ngeluarin 3 WL doang buat alat-alatnya. Kalian dapat untung 11 WL atau 12 WL, karena kan aku jual 13 nanti ya. 13, 10 WL maksudnya untungnya. Lumayan kan maksudnya. Tapi kalian balik lagi, nunggu ini gak pasti gitu ya fosil, aduh. Kalau nunggu yang nggak pasti itu kan, aduh, sakit, sakit. Jadi langsung kita jual aja guys ya. Polis fosil, kita langsung buat. Kita langsung jual langsung. Dijual.
Dijual. Kita langsung jual, ada yang jangwar 12 WL. Kita langsung jual aja. Waduh, dia beli. Oh. Cuman punya satu ya guys, dua sih. The World Merry Christmas nanti loh. Oke. Nih di World ini. Aku udah nyimpen BTW. Ini dia, kita langsung pick it up. Kita langsung jual. Kita langsung jual. Sell. Let's go. Boom. Boom, langsung kita dapat 24 WL. Dari 2 rok doang yang nunggunya enggak pasti. Aduh. Pokoknya kalian kalau udah dapat rok itu pasti apa namanya? Kalau udah dapat fosil itu pasti rasanya seneng banget parah. Karena apa? Karena ya itu untungnya banyak ya. Lumayan banyak, cuman make 3 item doang. Itu ada apa namanya? Rock hammer, chisel sama fosil brass aja. Kalian langsung balik modal. Makanya kalau ya balik lagi, tapi ini kan untung-untungan aja dapatnya. Jadi ini ya, kita ngebahasnya udah. Kita ngebahas fosilnya udah. Jadi itu caranya kita ngedapetin fosil guys, gampang banget kan caranya, cuman ngebutuhin 3 item doang, harganya pun murah-murah lagi. Jadi sekian video dari saya, silakan ditunggu video-video terbaru dari kita. Oh, disuruh ngulang guys, disuruh ngulang. Oke, siap. Yo, makasih banyak ya guys. Jadi sekian video dari saya, kita ngebahas fosilnya udah. Sekian dulu dari saya. Jadi silakan nonton video-video berikutnya yang akan saya buat. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.